Selamat datang di Paroki Santo Petrus Rasul Cinta Damai. Berikut sejarah berdirinya Paroki Cinta Damai. Gereja Katolik Stasi Santo Petrus Cinta Damai berada di wilayah Kabupaten Nasangan, Kecamatan Air Putih, berdiri pada tahun 1950 dan dipimpin oleh Franger Bapak J. Sitomorang. Dengan jumlah umat 98 kakak, stasi ini masih bergabung dengan Paroki Tebing Tinggi. Melihat perkembangan umat yang semakin pesat, maka pada tahun 1960, stasi ini memekarkan dua stasi, yaitu Stasi Sukamulya dan Stasi Sukaramai. Pada tahun 1970, gereja mengalami peralihan dari paroki Tebing Tinggi menjadi paroki Kristus Raja Perdagangan yang berada di wilayah Simalungun. Melihat pertambahan umat yang sangat pesat, maka pada tahun 1985, Gereja Katolik Stasi Santo Petrus Rasul Cinta Damai memekarkan Stasi Kampung Kelapa dengan jumlah umat 139 kakak. Dengan ini, gereja ini telah berhasil memekarkan 3 stasi dan pertambahan umat yang tinggi. Seiring tuntutan zaman, pemekaran kabupaten pun terjadi dari Kabupaten Asahan menjadi Kabupaten Batubara yang disahkan pada tanggal 5 Desember 2007. Kemudian, berhasil pula dibentuk kepengurusan Forum Masyarakat Katolik Indonesia Kabupaten Batubara dengan Ketua Umum Bapak Jamson Sinaga. Lalu, mengadakan rapat bersama seluruh pimpinan Gereja Katolik se-Batubara yang diikuti sebanyak 30 stasi. Atas dasar pemikiran dan pertimbangan para pengurus stasi bersama pengurus FMKI Kabupaten Batubara, maka FMKI mengajukan proposal langsung ke Uskup Agung Medan. Dengan pengembangan Katolik, adanya paroki sebagai induk pengaduan umat, dan paroki inilah diharapkan untuk memperpanjang tangan meneruskan aspirasi umat Katolik ke pemerintah bersama DPP-nya kelak. Karena umat Katolik diperhitungkan sudah dapat memenuhi satu paroki yang mempunyai umat 6.000 lebih dari 1.525 kakak dan 23 stasi. Laudate
Mystera veratum,
Singulos dies,
Excederis, esse venturus,
Sabini voce proclama.